In football, it's always so that the next game is the most important game. So the next season is also the most important season. And we have really to look something forward and what's constructing over there. And that. Champions League again for Manchester United! Wow! Old Trafford! Morning. Setelah 18 tahun absen, sang penyerang legendaris kembali ke Old Trafford. Kali ini tugas Ruud van Nistelrooy bukan mencetak gol, melainkan mengajari Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, dan kawan-kawan trik-trik yang dikuasainya selama masa produktif di Manchester United di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Penunjukan Ruud van Nistelrooy sebagai asisten pelatih baru Man United akhirnya dikonfirmasi pada hari Kamis. Mantan juara Liga Premier itu tiba bersama rekan senegaranya dari Belanda, Rene Hake. Mereka akan membantu Erik ten Hag menjadi staf Departemen Setan Merah terbaru yang dirombak oleh Ineos. Jelas, nama Van Nistelrooy merupakan penunjukan yang akan menarik minat paling besar. Manfaat bergabungnya Van Nistelrooy dan Rene Hake. Nama Van Nistelrooy tentunya tak asing di telinga penggemar Setan Merah. Ia merupakan salah satu striker terganas yang pernah dimiliki oleh Setan Merah. Masa bakti kedua di rumah lamanya yang tercinta memberikan kesempatan kepada pria berusia 48 tahun itu untuk memperluas warisannya. Di sisi lain, ada nama Rene Hake. Kedatangannya tentu tak akan bisa bikin tenang para pemain Man United. Dia adalah pria yang dinominasikan untuk penghargaan manajer Belanda tahun ini hanya sekitar seminggu yang lalu setelah kampanye yang luar biasa untuk tim Go Ahead Eagles yang berprestasi. Hak heel boos omdat er iets misgaat bij het wisselen. Woest is hij? Nee, ik denk dat de verkeerde speler gewisseld is. I think you have to tell something to the guys, or not? Instead of with your head down. You fucked up the game. Two stupid yellow to one. And second, it's also when I put extra defender in. Fucking shit. Hake dan Ten Hag juga sudah berteman sejak lama. Ten Hag berperan dalam bergabungnya Hake ke staf muda FC 20 pada tahun 2005. Dan mereka tetap berhubungan sejak saat itu. Baik Hake dan Van Nistelrooy baru saja diperkenalkan melalui situs resmi website MU. Hubungan antar keduanya tentu tak akan menjadi jarak untuk Setan Merah. Saya sangat senang bahwa Rene dan Ruud telah setuju untuk bergabung dengan proyek kami, menambah banyak pengalaman, pengetahuan, dan energi baru bagi staf. Ten Hag tersenyum. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan tim pelatih karena kami ingin melanjutkan pencapaian selama 2 tahun terakhir dan melanjut ke level berikutnya, tutupnya. Sementara itu, Van Nistelrooy dan Hake adalah orang-orang terakhir yang direkrut di balik layar oleh Ineos. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri untuk menyambut Ruud kembali ke klub tempat ia meraih begitu banyak kesuksesan sebagai pemain. Dan saya tahu bahwa ia dan Rene akan membantu memperkuat mentalitas pemenang dan standar tinggi yang kami tuju, jelas direktur baru Man United. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin dong pantengin terus aktif di football ya.